Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya Soleh dan Soleha? Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat daftar piket ya, di dalam menggunakan Microsoft Word juga kita bisa buat daftar piket. Nah, ini kita pertama ada dengan klik blank dokumen dulu ya. Klik blank dokumen, kita atur kita atur ke orientasinya, orientationnya ke landscape. Oke, setelah kita atur orientationnya ke landscape, baru kita masukkan tulisan daftar piket. Kelas 4, oke. Nah, setelah buat daftar piket, nah, kita tentukan dulu tulisannya untuk judul daftar piketnya. Oke. Nah, silakan pilih fontnya sesuai selera ya. Ustadz pakai Algeria ini. Model tulisannya. Setelah itu kita klik insert ya. Insert. Klik insertnya. Oke, kita klik insert dulu ya. Kita masukkan tabel 2 baris 3 kolom tabelnya. Nah, yang bawahnya kita tarik ke bawah. Nah, yang atasnya ukuran segini aja. Nah, Senin, Selasa. Sesuaikan lagi tariknya. Terus kita setelah seperti ini kita copy. Nah, kita tulis namanya dulu ya. Kita copy. Nah, kita turunin lagi ya kopinya biar agak jauh dan nempel. Nah, seperti ini nanti diedit nama hari sama nama orangnya. Nah, karena kan bawahnya tidak mungkin sama dengan yang di atas ya. Nah, kita hapus dulu yang bawah namanya. Nah, hari yang di atas nih kita rubah setelah hari Rabu, yaitu hari Kamis.
hari. Tulis nama teman-temannya yang piket, siapa aja. Misalkan sini Ustadz pakai nama-nama Nabi dan nama anak-anak Nabi ya, biar kita juga sambil ini sambil belajar. Ada yang pakai nama-nama bule juga. Selesai. Ini tinggal di save. Tinggal kita save dengan nama